feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon when you were shining like a gem in the sunlight, we were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, feels like love. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah. It's amazing. At the same time, how you take my breath away. Pak Edi sudah hadir di part kedua bersama dengan Pak Edi dari Redleaf Garden. Pak, mungkin kalau di part pertama sudah kami jelaskan tentang bagaimana pemberian ID, terus sudah gitu dari jenis-jenis variasi ID yang sudah berada di Redleaf Garden ya Pak ya? Di Indonesia. Nah, terus sekarang saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih tentang edukasi perawatan? Mulai dari apa paranet ya Pak ya? Mungkin itu dulu ya. Atapnya gitu ya. Kita jelaskan ya Pak ya. Pak, kan banyak banget nih yang menggunakan UV juga atau mungkin hanya paranet saja. Kalau untuk Pak Edi sendiri menjelaskan untuk para pecinta agronomi ini seperti apa nih Pak? Jadi kalau buat atap naungan itu memang aglonema itu kan dia tidak tahan terik langsung. Jadi ada dua nih ya, terik dan panas itu berbeda selalu. Panas itu bisa udaranya panas, tapi mataharinya nggak terik. Tapi bisa mataharinya terik banyak sinar, ya kan, dan dia otomatis panas. Sedangkan aglonema demennya tuh teduh-teduh aja. Jadi kalau untuk paranet biasanya saya pakai dua lapis 85%. Ini 85% ya Pak? Ini 85% dua lapis. Nah kalau UV itu biasanya kita pakai untuk tanaman-tanaman yang masih baru datang. Jadi supaya kita dia recovery, nggak kena hujan. Kalau misalnya takutnya lagi pas musim hujan, supaya dia nggak kena air hujan. Karena air hujan pertama itu biasanya mengandung asam tinggi. Jadi ya kita lindungin dari situ. Oh gitu, jadi kalau misalnya pemberian UV hanya untuk jenis-jenis tanaman hias yang kiranya baru datang di Indonesia ya, Pak supaya ya? Supaya dia nggak terkena air UV, air yang mengandung asam tinggi. Atau biasanya kan kotor ya, ini UV kotor pas hujan pertama tuh airnya jatuh, itu bisa menyebabkan problem juga di aglonema. Jadi sumber penyakit juga ya, jadi sumber penyakit. Sedangkan kalau memang kalau kita bilang, oh kalau di Thailand seperti apa? Thailand itu nggak ada yang pakai UV 100%. Kalau kita ke sana itu rata-rata kebunnya nggak pakai UV karena kosnya akan tinggi sekali buat kita yang bertani, itu tinggi sekali. Oh jadi berarti saya simpulkan untuk petani aglonema sendiri yang berada di daerah Thailand itu tidak menggunakan UV, tidak menggunakan sebagai UV pelindung ya Pak ya? Tidak menggunakan UV. Kalau kita asal mungkin ini terkaan saya karena kita sayang. Waktu zaman dulu tuh aglonema kan hitungannya per daun ya. Jadi sayang, jadi ya kita benar-benar lindungin gitu. Nah, tapi kalau secara keseluruhan di tempat saya pelihara ini memang tidak pakai UV. Dipakein UV itu biasanya yang untuk baru datang aja. Dan itu hanya sebagian kecil. Pak, untuk pemberian UV sendiri dari masa karantina yang menggunakan khususnya UV sampai ke hanya paranet saja itu memerlukan waktu berapa lama dan mungkin bagaimana tuh Pak untuk melihatnya sendiri sudah kuat di iklim Indonesia atau belum gitu? Biasanya kita satu bulan itu udah pindahin lagi keluarga. Jadi memang ada waktu jangka waktunya ya Pak ya?
kurang lebih 1 bulan. Lebih bagus sih, lebih aman gitu kan. Dan melihat dengan kondisi aglonema itu sendiri nggak sih Pak, untuk memberikan? Ya biasanya kalau udah 1 bulan itu dia udah mulai tegap, udah mulai mengecil, jadi ibaratnya dari 100 pot cuman 1-2 pot aja yang masih kena loyot daun. Nah itu biasanya dia udah cukup sehat, kita pindahin aja ke ini biar dia lebih terbiasa dengan cuaca langsung iklim Indonesia ya Pak ya. Nah untuk para sahabat Indah yang masih mau buat greenhouse, masih memikirkan harus menggunakan UV atau tidak, atau hanya paranet saja, sudah dijelaskan tadi untuk pemberian UV hanya jenis aglonema-aglonema yang hanya untuk di karantina. Ya. Sedangkan untuk aglonema yang memang kiranya sehat, itu hanya menggunakan paranet saja sudah cukup. Sudah cukup, dia udah cukup dan cuaca Indonesia biar dia terbiasa lah. Tapi kalau memang kita sayang ya nggak ada salahnya juga pakai UV gitu kan. Yeah. Kadang-kadang kan ada orang sayang lah nanti ini khawatir, nggak apa-apa pakai UV, tetap paranetnya 2 lapis. Yeah. Cuman pertanyaannya gini, UV di atas atau UV di bawah? Ini paling sering saya dapat pertanyaan seperti itu. Yeah. UV paranet di atas UV atau paranet di bawah UV? Gitu. Kalau saya di atas. Tapi saya pakainya polikarbonat, artinya di bawah polikarbonat paranet. Baru UV atau gimana? UV nggak pakai. Jadi saya tidak menggunakan UV. Okay. Kalau yang pakai UV bisa aja UV paranet gitu di bawah. Jadi paranetnya pun juga lebih tahan lama ya Pak? Ya, paranetnya satu tahan lama. Yang kedua, ketika paranet terus UV itu biasanya misalkan ada daun jatuh, itu nanti dia nyangkut, ketika hujan dia akan nahan air, jadi UV-nya cembung ke bawah, itu bahaya kan kalau pecah. Gitu. Tapi saya saranin sebaiknya di bawah. Tetap 2 lapis. Jadi pemberian UV atau polikarbonat selanjutnya baru lapisi dengan paranet. Itu yang di tempat kita. Okay. Karena pemikirannya adalah satu, jangan sampai dia nanti tadi lebih kuat, lebih awet paranetnya. Yang kedua, jangan sampai ada daun nyangkut atau kotoran nyangkut sehingga dia terjadi genangan, UV-nya akhirnya ngondoy. Pernah dulu kita pakai sistem begitu, tengah malam dia hujan besar, ngondoy pecah, akhirnya jadi tanamannya malah rusak kan. Oh gitu ya Pak ya, malah jadi mengkhawatirkan ya. Nah Pak, kalau misalkan dari paranet sudah, dari UV sudah, mungkin dari segi penyiramannya Pak, seharusnya itu seperti apa sih Pak untuk penyiraman aglonema? Kalau saya penyiramannya sehari tetap 2 kali, pagi sore. Mungkin ada orang yang bilang 3 hari sekali, seminggu sekali bahkan. Cuman kalau saya tetap 2 kali, terutama karena kita lagi, kalau musim panas nih, pagi disiram antara jam 6, jam 7, sore jam 4, jam 5, kita siram lagi. Okay. Tapi ya itu media saya kan, saya bikin sedikit agak poros, seperti komposisi skamentanya lebih banyak, kemudian kokopitnya lebih sedikit, terus ditambah lagi andam. Jadi dia agak poros. Memang kita sehari 2 kali. Oke, jadi komposisi media tanam itu sangat berpengaruh tentang penyiraman juga ya, betul, Pak. Betul. Jadi kalau misalkan ada lagi teman yang pakai media kokopitnya lebih banyak, ya mungkin dia siramnya sekali ya, karena menyimpan air si kokopit. Tapi saya lebih sedikit kokopitnya, saya lebih banyak si skamentanya. Okay. Gitu. Nih sahabat Indah, kalau sahabat Indah sedikit mendekat, boleh silakan mendekat di sebelah sini. Nah ini ada contoh media tanam yang memang dibuat pakai ini, ya Pak ya? Ya, kita dibuat pakai dari fermentasi, ya kan, kebetulan ini ada skamenta, kokopit. Terus kita ada campurin areng nih, areng. Areng itu ditumbuk atau gimana, Pak? Areng halus jadinya, ditumbukin gitu kan. Mungkin pernah dengar orang pakai media pasir malang. Iya, iya. Gitu kan, pasir malang. Nah, kalau kita areng gitu. Karena pasir malang kan lebih mahal. Jadi kita areng aja kalau misalnya itu bekas-bekas ngebakar ikan yang kita pakai bisa gitu. Jadi sebenarnya mengganti media yang kiranya memang di satu tempat tidak ada juga bisa ya Pak? Ya? Bisa. Oke. Okay. Pak Edi, kalau misalkan untuk sekam bakarnya sendiri ada nggak sih Pak untuk campurannya? Jadi kalau campuran sih kita anggap kita bikin 10 pot lah ya, 10 pot ukuran misalnya 20 lah.
Ya, itu berarti si kok skamentanya itu sekitar 3. 3. 3 pot. Terus si arengnya si siapa namanya? Sekam bakarnya itu sekitar 3 pot juga. Ya. Baru kemudian kokopit sekitar 2. Terus kemudian andam 2. Nah, okay. itu kan 10 jadinya. Jadi 3-3-2-2. 3-3-2-2. Ya, atau 3-3 1,5 ya. 2,5. Si humus andam atau kali andam itu kan humus. Okay. Supaya dia ada makanan, ya itu bisa dikasih lebihan sih kalau saya sih seperti itu. Oke. Okay. Nah, nanti mungkin saya sematkan juga untuk tulisannya biar tidak rancu ya, Pak, ya. Bagaimana untuk komposisinya. Ya. Nah, untuk para sahabat Indah silakan dilihat untuk media tanamnya sendiri tidak terlalu kering namun tidak terlalu basah juga. Ya, lembab. Dan pemberian untuk arang ini sendiri bisa membuat warna kali, Pak. Ini arang bisa ditambahin aja satu pot boleh untuk arang nih untuk yang komposisi tadi gitu ya. Gunanya seperti supaya dia lebih poros. Kemudian dia juga berfungsi sebagai penyerap racun. Arang itu sendiri, arang, Pak ya. Seperti kenorit. Oke, jadi ada manfaat di balik itu semua. Jadi kalau misalnya orang diare kan suka dikasih norit itu kan arang fosfor gitu kan. Ya itu. Ya seperti itulah kira-kira. Banyak sekali penjelasan sudah dari cara merawat dari suhu iklim yang Indonesia ada, mulai dari panas sampai hujan, terus ada juga dari penyiraman, serta diberikan komposisi dari media. Namun tidak adil rasanya kalau kita tidak melihat bagaimana Red Leaf Garden untuk mencacah aglonema itu sendiri, Pak ya. Iya, izin tapi mulai, kalau Pak. Saya, ini kebetulan ada yang mau dipotong, cuman bukan cacah, kita cuman biasanya di sini kebiasaan kita adalah pindahin pucuk. Pindahin pucuk itu istilah culik induk ya, Pak ya? Ya, culik induk. Jadi misalnya dia udah punya anak, induknya kita pindahin. Baru nanti dia punya anak lagi, induknya kita pindahin. Selalu begitu untuk menjaga supaya kualitas si anaknya itu selalu daunnya besar. Okay. Nanti nih setelah kita pisahin, kita akan lihat nih daunnya besar nih, daun anaknya nih. Jadi tetap terjaga ya, Pak ya. Ya, jadi kualitas anakannya selalu besar. Besar. Untuk para sahabat Indah, kita lihat bagaimana teknik dari Pak Edi memberikan untuk jenis aglonemanya agar terlihat dari performa yang terbaik. Nah, sesaat lagi kita saksikan. Nah, Pak Edi, ini yang pertama kita lihat adalah aglonema Lotus Delight ya, Pak ya. Oke, mungkin sedikit pengenalan untuk karakternya, Pak. Ini lotus dari lokal Indonesia, silangan Pak Greg. Iya. Ya kan memang salah satu lipstik, keluarganya lipstik yang menarik sekali ya, warnanya pink, terus ya sempurna sih saya bilang setelah dia Kansa yang warna merah. Iya. Gitu. Nah, ini kebetulan juga memang dari waktu kita beli dari Pak Greg, dari langsung dari Bapak ya, dari, beliau ya, Pak ya. Dari Bu Indri ya, gitu kan. Oke. Jadi ini kebetulan kita memang karena kalau medianya Bu Indri ini banyak didominasi oleh andam, kaliandra ya kalau kita lihat gitu kan. Nah, cuman kita mau menyesuaikan di tempat kita tanam di sini. Okay. Gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ganti media yang biasa ada di sini supaya dia makanannya sama gitu kan. Oke, okay. Jadi istilahnya di repotting ya, Pak? Ya, kita repotting. Hari ini kebetulan ada Mbak Indah, jadi kita repotting. Repottingnya sih gampang banget ini. Biasanya kita langsung ngobrol, ya. Langsung Bapak itu bikin pemindahan pot ya, Pak ya? Ya, ini kita pindahin pot, kita cuma ganti aja. Nah, medianya seperti ini. Dan medianya Bu Indri ini biasanya gampang sekali untuk di dia karena dia poros biasanya yang digoyang-goyang. Nah, jadi mudah terlepas. Mudah terlepas, ya kan? Sehingga tidak ada akar yang sakit gitu kan? Yeah. Nah, supaya dia nggak, kalau saya supaya dia nggak stres, karena ini juga dari seorang maestro. Berarti medianya juga sebenarnya sih udah oke banget. Cuman kita untuk menyesuaikan lingkup area tanam. Jadi kita cuma ganti medianya saja, ini nggak usah kita bersihin saya, karena kelihatan sehat akarnya. Jadi saya tidak tinggal, perlu dicuci dengan mungkin. Saya nggak usah cuci ya? Nggak, karena supaya mengurangin tingkat stresnya dia. Oke. Okay. Nah, ini yang paling gampang, udah gampang banget. Ini kita taruh media dulu di bawah, lalu kemudian kita kasih
ini apa? Osmokot. Uh-huh. Pupuk slow release. Yeah. Baru kita masukin. Gampang sekali ini kalau ini mah ganti media. Kita kasih pot yang agak besar supaya nanti dia supaya akarnya jalan lebih cepat. Oke, penyesuaian potnya sendiri itu bagaimana sih Pak? Nah, ada perlu? Biasanya kalau kita ikutin yang itu kan, potnya tergantung tujuan yang pertama sih. Kita mau dia daun besar. Ada orang bilang kalau kasih pot kecil dia jadi cepat beranak. Iya. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau dia pot kecil, cuman yang setahu saya, kalau potnya agak kecil, nanti daunnya kurang maksimal. Tapi kita misalnya kayak gini, tadi dia potnya ini pot 15 nih. Mm-hmm. Ini dia pot ukuran 15, ini kita pot 17. Hanya jadi, naik sedikit ya Pak ya? Dua nomor dia naik. Nah, nanti kalau dia udah lebih gede lagi, baru kita ganti ke 19 atau ke 20. Saya ikutin gitu. Jadi jangan terlalu over juga. Misalnya saya kita kasih 20. Ini kan ini 20 nih. Iya. Nah, ini 20. Nah. Jauh banget sebenarnya. Jauh banget. Jadi medianya mungkin adanya nanti di sini nih media di bawahnya. Okay. Nah, di situ biasanya terjadi suka nyimpan air. Jadi juga enggak bagus juga. Kalau gini, tadi dia medianya ada di seperempat sini tadi. Ada di seperempat sini ya. Kurang lebih tadi di sini medianya. Nah, ini baru media lagi. Terus kita, nah setelah ini kita kasih lagi aja osmokot. Saya biasanya selalu di dalam, nggak pernah di luar. Supaya, jadi pada bagian bawah dan pada tengahnya ya? Iya, pada tengahnya. Okay. Kita selalu taruhnya di dalam supaya dia tidak terjadi penguapan. Karena kalau pupuknya menguap kan sayang. Ada, kalau kita taruh di atas dia menguap. Jadi tidak terserap ke bawah ya Pak? Tidak terserap ke bawah, karena dia akan kering ya, kena matahari, kena apa dia kering, jadi mendingan dia di bawah. Ini sudah selesai Pak sampai ini sudah selesai, kita cuman gini aja, kita biarin dia padat, nanti setelah itu baru disiram, selesai dia. Nah untuk penaruhan aglonema ini sendiri setelah repotting itu ada trik khusus nggak sih Pak? Biasanya kalau habis repotting ini, kita mencegah dia stres juga. Taruhlah 1-2 hari, 3 hari itu di agak teduh, misalnya di kolong meja, seperti ini kan ada yang di kolong gitu kan. Iya. Lain kalau misalkan kita habis yang ini nanti kita potong, nanti kita ini mesti simpen di bawah mungkin 3 minggu sampai 1 bulan, sampai benar-benar stabil. Benar-benar ya, dia stabil. Oke. Kita langsung ya. Ini sangat mudah sekali tadi ya Pak ya. Oh gampang, gampang banget. Makanya kadang-kadang itu si... Kita jangan sampai hobis itu jangan sampai mengganggu kerja yang pertama. Terus karena dia hobi, jangan ganggu kita punya kerja, jangan sampai ngerepotin kita. Gitu. Jadi tidak membutuhkan waktu lama nanti, juga. Nanti nggak fun, ya. Nanti nggak fun. Wah repot nih, banyak orang kan, aduh saya nggak bisa miara aglo karena saya sibuk. Akhirnya dia nggak fun dan itu akibatnya. Dia nggak telaten, nggak teliti. Sedangkan kalau di aglonema itu kita harus konsisten, teliti, dan sabar untuk dapetin anak. Tapi kalau misalnya nggak itu, nanti terlalu mengganggu itu nggak bagus. Untuk merangsang anaknya sendiri, Pak, ada nggak sih Pak nutrisi khusus yang diberikan atau mungkin diberikan treatment tertentu? Kalau saya lebih senang menggunakan cuaca. Cuaca, oke. Okay. Cuaca, jadi dia agak panas. Oh, ditaruh di udara yang panas? Ya, jadi panas tadi ya udara, bukan yang terik. Jadi misalnya dua lapis, tapi dia lebih panas, gitu. Jadi hanya menggunakan uap ya, Pak, ya? Ya, saja, ya? Itu dibandingin hormon-hormon perangsang gitu ya. Gitu. Jarang sih, bukan jarang, nggak pernah kita gunain seperti itu. Nah, kalau ini kebetulan kita mau pisahin induk ya. Silakan dilihat untuk para sahabat Indah, di sebelah sini ada satu indukan. Ini ada anak, di sini ada ini. Ya, kita kita mau pisahin, kita cuma ambil induknya aja, kita nggak usah bongkar, kita cuma korek ini. Tanpa dicuci juga ya, Pak? Enggak. Enggak dicuci juga. Jadi kita nggak cuci. Iya. Kita korek aja ini akarnya kan sudah banyak ya. Oke, akar sudah dan sampai ke atas. Sudah ke atas banyak. Kita cuma potong di sini aja. Di daerah sini nih. Penggunaan pisau itu ini nggak sih Pak? Nah, berpengaruh nggak sih Pak? Nah ini pisau potongnya nih. Khusus ya Pak ya? Yang agak lancip aja, tapi dia tajam. Jadi waktu kita potong nih enak sih waktu potongnya. Kita potong aja.
Pak Edi, kalau untuk pisau sendiri kan agak sedikit sulit untuk didapatkan untuk jenis-jenis yang seperti ini ya Pak ya? Ada nggak sih Pak seller-seller yang mungkin direkomendasikan untuk mendapatkan pisau ini? Ada, kalau pisau ini di Surabaya, kalau di yang bermain Facebook, bisa pesen sama Raden Ronggo. Atau Pak Songgo punya pisau keren itu, lancip banget itu khusus buat motong. Oke, mungkin kami akan sematkan juga ya, Pak ya. Go Aglo. Oke. Nah, ini udah kita pisah. Jadi meninggalkan akar dan bonggol. Ya, akar dan bonggol yang dibilang bawa bonggol. Ya kan, lalu baru kita kasih obat nih bekas potongannya. Nah, ini kalau anakan samping kan selalu daunnya besar tuh. Langsung besar. Jadi ketika dia tambah ini 3 nanti jadi 4, 5, ya dijualnya udah lebih lumayan harganya kan. Lebih tinggi. Dan biasanya kebanyakan untuk ini langsung ditutup enggak apa-apa ya? Kita langsung tutup. Tidak menunggu sampai beberapa waktu sampai kering gitu enggak? Nanti dia kering. Terus lalu setelah ini kita baru siram. Ini kan agak kering nih medianya nih. Nanti habis ini dia disiram aja. Gitu. Dapat. Nah, jadi kita udah punya 2 aglo sekarang. 2 aglo. Dan kebanyakan untuk jenis aglonema yang dapat dari satu bonggol bisa jadi memiliki berapa tunas untuk kadang-kadang hasilnya, kadang-kadang ada yang numbu 2, ada yang numbu 3. Ini kadang-kadang ini kan 1 sekarang. Iya. Mungkin nanti tahu-tahu ini biasanya saya 5 daun, 6 daun baru saya pisah atau 7 daun. Biasanya nanti dia suka keluar lagi 1. Nah, kalau dia keluar lagi 1, yang ini yang kita pisahin. Yang satu tetap didiemin aja. Jadi calon culik induk kembali. Culik ya? Induk kembali. Nah ini pun, ini kan sedikit kalau orang bilang nih, oh bonggolnya jadi pendek. Iya memang betul jadi pendek. Nah saya tuh suka ini, saya suka buang. Ini suka buang karena kita nanti nanamnya agak tinggi nih. Sama seperti nanamnya kira-kira segini nih nanti. Jadi dipendam lagi ya Pak ya? Dipendam lagi supaya dia punya anak akar lagi, nanti beranak lagi, potong lagi, atasnya selalu begitu. Oke. Boleh Pak, sambil ditanam nggak apa-apa Pak. Ya. Nah, biar tidak menyita waktu Pak Edi sendiri. Nah kalau misalkan untuk jenis-jenis tanaman tertentu Pak, mungkin dari ID-ID yang berbeda, ada nggak sih Pak teknik-teknik yang khusus atau memang semua teknik yang bisa diberikan semua aglo itu sama gitu? Sama aja ya. Cuman masalahnya, biasanya sih kalau yang untuk orang-orang yang baru hobi, mungkin kalau dia seperti Golden Hope yang harganya wah. Iya. Mungkin potongnya juga saya gemeteran. Ada rasa ketakutan ya Pak ketakutan. Di situ ya. Tapi setelah udah biasa aja karena dia sama aja sih sebenarnya gitu. Istilahnya lebih pede ya Pak ya. Lebih pede. Gitu ya. Karena memang untuk para pecinta tanaman hias aglonema itu tidak dipungkiri kalau ketakutan pada saat awal memotong, apalagi baru pemula. Ya, betul. Itu saya juga dulu gitu. Tapi lama-lama kita terbiasa. Iya. Dan ketakutan itu biasanya yang bikin kita salah. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi saya juga nggak sarankan hal yang seperti ini dilihat dilakukan di untuk pemula. Ya, di pemula boleh sih, tapi jangan. Yang hal Golden Hope main potong aja gitu. Sayang. Jadi yang pertama mau belajar, misalkan pergunakanlah misalnya seperti ini wulandari, punya wulandari yang besar boleh silakan dipakai coba. Gitu kan dicoba. Yang memang tapi kan kayak tadi udah ada anaknya dia. Iya. Jadi jangan kalau masih baru cobalah dari pohon yang sedikit harganya ekonomis. Iya. Ya kan, misalkan ada Big Roy atau apa tuh yang namanya yang udah pasaran sekali tuh lah, seperti kayak laksap, ya kan, striptease, ya kan, nah kayak gitu-gitu, ya, lulaiwan itu, ya kan. Nah, coba aja buat latihan. Dulu saya juga latihan seperti itu. Jadi memang dari proses sampai ke tahap ini melalui proses yang cukup panjang. Ya, kita nggak berani kan kalau, waduh, ini pohon mahal begitu saya potong harga 1 juta. Iya. Terus ini kan kasihan. Gemeteran gitu kan uangnya gitu ya kan. Wah, ya udah kita potong dari boxing atau yang banyak aja. Banyak kan sekarang tuh yang harga cuman 200.000, 300.000 buat belajar motong. Gitu, lama-lama terbiasa kok. Tapi kalau yang dari hobi terus nanti, biasanya kan hobi juga nggak nanam 1-2 ya, udah banyak. Lama-lama dia akan berani sendiri. Banyak ibu-ibu yang kemarin udah motong jago-jago tuh.
udah lebih terbiasa. Wah, ya udah lebih terbiasa gitu kan. Yang penting kita tahu dulu ketika tanaman itu, oh, sehat, nggak ada daun yang rontok ya. Tadi ini kan nggak ada daun yang kuning, yang apa? Ya itu berarti tanaman lagi sehat, bolehlah dipotong gitu. Nah, banyak yang sangat salah kaprah untuk pemotongan atau pembudidayaan itu dilakukan ketika pohon itu sudah terlihat tidak bagus, baru dipotong atau dibudidayakan. Padahal yang sebetulnya yang harus terjadi itu aglonema yang pada sehat. Lagi sehat dia. Baru dibudidayakan gitu ya. Iya, karena kalau gini kan stres nih dia. Bayangin dari tadi cuma dapat sebonggol segini, beberapa akar aja itu ya. Sedangkan pohonnya sudah gini, makanya kita taruh ini di kolong aja dulu, tempat teduh, atau ini misrum. Ya, ini kita kalau dibilang ini boleh dilihat. Ini di namanya ruang sungkup. Ini di ruang sungkup. Nah, ini semua pohon-pohon yang habis dipotong. Oh, ini pohon yang baru dipotong. Ya. Sampai tahap ke aglonema itu. Pengeluaran akar gitu kan. Disungkup dia. Disungkup. Gitu. Dengan cara ini lebih mudah atau bagaimana, Pak? Jadi lebih gampang terkontrol dia punya maksudnya? Supaya dia nggak kekurangan air apa segala gitu kan. Kita nggak usah panas, dia udah di dalam gitu. Jadi nggak masalah. Jadi tidak perlu disiram juga ya, Pak? Nggak perlu ya? Disiram. Okay. Gitu. Ini sampai tahap keluar ini kapan, Pak? 3 minggu, 1 bulan. 3 minggu sampai 1 bulan? Iya, 3 minggu, 1 bulan. Oke. Okay. Kalau kita masukin ke sungkup ya, tapi kalau misalnya, biasanya sungkup itu, kalau yang akarnya nggak ada, kalau kayak ini, biasanya kita cuma taruh di kolong aja kok. Okay. Pak, kalau sampai tahap ke sini, ketika penyiramannya itu dengan air biasa atau dengan air khusus? Masih tetap air biasa. Air biasa. Oke. Okay. Nah, Pak Edi, kalau misalkan dari jenis aglonema, yang ini kan sebetulnya impor namun sudah dirawat ya, Pak ya? Nah, untuk pemotongan atau pemisahan dari tanaman itu sendiri, bisa nggak sih dilakukan dengan impor yang baru datang? Bisa, tapi tingkat stresnya masih tinggi. Jadi, 60% lah ya. Nggak 50-50, 60% bisa, 40%-nya dia gagal. Karena memang dia kondisinya lagi stres. Jadi biasanya kalau mau potong yang dari import, recovery dulu 2 minggu atau 1 bulan. Setelah dia udah ter-recovery, baru kita potong itu lebih aman. Lebih aman. Oke. Oke, jadi bisa kami simpulkan untuk pemotongan atau mungkin pemisahan dari tanaman bonggolnya itu memerlukan aglonema yang sehat terlebih dahulu. Aglonema sehat. Baru bisa menghasilkan aglonema yang lebih banyak nantinya ya, Pak ya. Betul. Kalau dia nggak sehat, yang ada dia malah bisa mati gitu kan. Gitu ya. Banyak kan saya lihat kadang-kadang ada kejadian ibu-ibu, aduh saya potong malah kemarin mati. Mungkin aglonya yang pas dia potong karena aglonya tuh lagi bermasalah. Iya. Jadi dia untuk ngamanin. Nah, walaupun kadang-kadang aglonema yang kena batangnya kena spot merah kita potong, itu juga mesti harus kan. Tapi ya itu kayak tadi kita usahain sungkup. Dan sungkup yang paling gampang itu adalah pakai kantong plastik sampah aja. Jadi kalau untuk yang pemirsa di rumah yang mau pakai sungkup biar lebih aman, potong yang sakit yang kena spot, potong yang bersih, tek tancepin lagi, tanam seperti biasa, masukin sungkup dengan plastik sampah sebesar ukuran ini ya. Jadi kalau ada plastik yang besar masukin, nah itu dimasukin plastik itu udah sama disungkup, nanti digantung aja. Tapi di tempat teduh sebulan aja. Itu lebih aman ya, Pak? Itu lebih aman, tapi sebelum itu disiram dulu ya, disiram dulu sampai dia basah. Sampai basah gitu. Nanti dia lebih aman keluar akar baru. Oke. Pak Edi, banyak sekali teknik-teknik untuk pembudidayaan jenis tanaman hias aglonema yang mungkin belum kita sampaikan untuk para sahabat Indah. Namun dengan waktu yang sangat terbatas, mungkin kemudian hari atau mungkin next time kami akan kembali hadir di Red Leaf Garden bersama Pak Edi ya, Pak Edi. Siap. Ya, untuk mencuri ilmu-ilmunya lagi nih. Kita bagi-bagi ilmu. Amin. Pak Edi, dari sekian part 1, part 2 yang sudah kami sampaikan dengan edukasi-edukasi yang mungkin tadi Pak Edi sudah berikan, ada yang mau disampaikan terlebih lagi? Ya sementara itu, mudah-mudahan kedepannya penghobi-penghobi baru yang ada di Indonesia lebih mudah dalam merawat, lebih banyak dapat informasi dari YouTuber, dari mana-mana, sehingga
lebih mudah menangani aglonema yang sakit. Dan ketika sudah bisa, maka mereka akan lebih banyak lagi, karena aglonema terdiri dari ribuan jenis variasi ID. Variasi Pak, ID. Ya? Dan bikin selalu kita penasaran. Oke. Oke, Pak Edi, terima kasih banyak sudah menghadirkan waktu untuk kami bertanya-tanya bagaimana cara perawatan sampai dengan variasi ID dan juga edukasi-edukasi yang sudah diberikan. Semoga saja makin jaya, makin sehat, dan tim makin sukses tetap ya Pak ya. Tetap semangat, dan Indonesia penggemar aglonema tetap semangat. Oke, untuk para sahabat Indah dan para pecinta dan tanaman hias dengan variasi ID yang sangat beragam di Indonesia, memiliki warna-warna yang cantik dengan performa-performa yang terbaik, apalagi ditambah dengan aglonema lokalan, dengan imporan, dengan variasi ID yang sangat banyak sekali di Indonesia. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, tidak adil rasanya kalau kami tidak akan memberikan edukasi atau juga dengan harga-harga terkini jenis tanaman hias aglonema, namun kami akan saksikan lagi atau kami berikan untuk tayangan di episode-episode selanjutnya. Untuk para sahabat Indah, selamat untuk menyaksikan videonya, dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan yang pasti memotivasi para sahabat Indah untuk selalu mencintai tanaman hias, terutama aglonema. Waktunya kami untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.